Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Topik kita pada kali ini ialah reka bentuk hiasan dalaman untuk pendidikan seni visual tingkatan 3. Standard kandungan bagi topik ini yang pertamanya menjelaskan peranan pereka hiasan dalaman, membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan dan bahan dalam reka bentuk hiasan dalaman, menterjemah lukisan perspektif dengan menggunakan imaginasi. Yang keempat, mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni reka bentuk hiasan dalaman. Hiasan dalaman merupakan seni dalam menghias dan menyusur bahagian dalam sesuatu ruang dan mereka bentuk ruang untuk menjadikan keadaan lebih selesa. Ruang tamu, ruang dapur, bilik tidur, bilik tamu. Kemahiran mengolah sesebuah ruang ini berdasarkan fungsi pengaturan individu merupakan tindakan yang sesuai dan harmoni dengan citarasa keperluan seseorang. Biasanya kalau kita ubah suai rumah, kita olah susunan atur, memberi nafas barulah dalam ruang tersebut. Bidang seni reka hiasan dalaman ini boleh menjadi satu pekerjaan ataupun pendapatan bagi seseorang jika seseorang itu minat, berpengetahuan dan berkemahiran. Kita lihat apakah peranan seorang pereka bentuk hiasan dalaman. Yang pertama, merancang menghias reka bentuk hiasan dalaman dengan menitikberatkan aspek dan fungsi. Yang kedua, memastikan ruang bentuk berfungsi seperti yang dikehendaki dan bersesuaian dengan kehendak pelanggan. Ini yang penting. Yang ketiga, menentu reka bentuk melalui rundingan bersama. Yang keempat, mencipta dan menghasilkan kemasan reka bentuk ruang hiasan untuk kegunaan seperti ruang kediaman, ruang bangunan awam dan ruang komersial. Yang kelima ialah menganalisis keperluan fungsi dan mengkaji sesuatu reka bentuk hiasan dalaman dengan lebih efektif dan baik. Yang paling penting sekali ialah kos pengubahsuaian dan kehendak citarasa pelanggan. Ini adalah empat aspek yang penting dalam penghasilan reka bentuk hiasan dalaman. Yang pertama, fungsi bilik. Kegunaan bilik itu berfungsi sebagai bilik tidur ke, bilik tamu ke, bilik pejabat ke, kapasiti ruang yang ada. Yang kedua, saiz bilik. Yang ketiga, bentuk bilik. Segi empat sama, bujur dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali ialah lokasi bilik, pencahayaan dan pengudaraan. Ini adalah ciri-ciri seorang pereka hiasan dalaman. Yang pertama, mesti kreativiti, imajinasi dan berbakat seni. Yang kedua, kemahiran komunikasi dan pendengar yang baik. Yang ketiga, cita rasa warna yang baik dan teliti. Yang tak bolehlah seorang itu buta warna. Yang keempat, kebolehan untuk menghasilkan ilustrasi dan lukisan teknikal. Fleksibiliti dalam penghasilan bentuk. Dan yang keempat ialah kemahiran menyelesaikan masalah. Mungkin masalah dari segi bajet ataupun masalah dari segi ruang. Seterusnya kita akan lihat prinsip dan elemen reka bentuk hiasan dalaman. Untuk prinsip, kita ada kesatuan, kita ada imbangan, ada irama dan pergerakan, ada penegasan, kontra, skala dan kadar banding serta perincian. Manakala elemen hiasan dalaman ialah ruang, garisan, cahaya, bentuk, warna, jalinan dan corak. Kita akan lihat prinsip dulu. Kesatuan. Kesatuan dapat dicapai apabila semua elemen dalam ruang dapat berfungsi bersama dan saling melengkapi. Imbangan pula terdiri daripada imbangan simetri dan imbangan tidak simetri dari segi susunan keseluruhan ruang. Ada irama dan penegasan. Kemudian ada perincian. Ada kontra dan skala kadar banding. Bagi elemen reka bentuk hiasan dalaman, ada ruang. Ruang yang diisi dengan perabot dan dekorasi ialah ruang positif, manakala ruang kosong ialah ruang yang negatif. Jadi ruang ni perlu diseimbangkan. Tak boleh terlalu padat dan tak boleh terlalu kosong. Ruang ni ada dua jenis lagi, dimensi termasuk lantai dan ruang tiga dimensi membentuk ruang hidup.
Seterusnya kita ada garisan, ya, sama ada mendatar, menegak ataupun dinamik. Kemudian jalinan. Jalinan ini berkaitan dengan permukaan dan menentu bagaimana sebuah permukaan tu kelihatan dan dapat dirasailah. Kemudian kita ada corak. Corak mampu meningkatkan minat terhadap reka bentuk hiasan dalaman. Ya, interaksi bersama dengan warna. Bentuk. Bentuk ada dua jenis, satu geometri, buatan manusia dan alam. Ya, mungkin pokok-pokok, bunga dan sebagainya. Yang terakhirnya ialah warna. Ya, bukan setakat warna dinding, warna langsir tapi warna perabot dan kapet pun mainkan peranan. Warna juga mesti dipilih berdasarkan psikologi dan pandangan penghuni. Ya, sebab apa dia nak duduk di situ. Dan setiap warna mempunyai tiga ciri yang berbeza. Ada hue, nilai dan intensity. Okay, kita lihat contoh-contoh dekorasi hiasan dalaman rumah. Sekian sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Jangan lupa untuk siapkan tugasan. Jumpa lagi untuk video yang akan datang.